pecah. Nanti mau di steril. Oh nggak malu, mau di steril. Sama kayak kasusnya Ciki kemarin yang susah pipis. Ini tuh gratis ya. Galak. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pagi hari ini kita mau ke rumah kucingnya Ibu Notaris. Jadi teman-teman, semalam aku dikabarin kalau salah satu kucingnya si Ibu susah pipis. Kita bisa kenal si Ibu ini yang punya kucing. Waktu itu kita habis beli tanah untuk pembangunan rumah kucing yatim. Dan aku lagi bingung banget nyari notaris untuk ngurus surat-suratnya. Bingung nyarinya, akhirnya aku sempat buat story waktu itu. Ada kucing yang aku dapat di depan Puskeswan, 3 ekor. Aku lagi cari indukan kucing. Dan story aku itu langsung dibales sama si ibu yang punya kucing ini. Dia bilang di rumah dia punya indukan kucing. Kalau mau bawa ke sana aja anak kucing itu biar disusuin sama kucingnya si ibu ini. Dan ternyata pas kita kesana, saya ternyata notaris, dan selama ini aku lagi nyari, kita lagi nyari notaris untuk ngurus tanahnya kucing yang sementara dibangun sekarang. Dan di situ aku bilang terima kasih banget, akhirnya semuanya dipermudah. Kita banyak banget dibantu sama ibu ini untuk pengurusan tanah, pengurusan pembangunan, semuanya udah dibantu. Dan semalam si ibu ini harus keluar kota karena ada urusannya di luar kota. Tapi ada salah satu kucingnya yang setelah diperhatikan sama si ibu susah pipis. Akhirnya dia minta tolong kita untuk lihat bagaimana kondisi kucingnya. Sekalian minta tolong kita bawakan ke klinik. Jadi teman-teman, kliniknya udah direservasi duluan sama si ibu. Biayanya semuanya udah diselesaikan. Tinggal kucingnya yang mau dibawa karena si ibu nggak bisa bawa, harus keluar kota karena ada tugas yang mendadak. Jadi pagi ini kita udah selesai bersih-bersih dan sekarang mau siap-siap ke sana mau ngeliat kucing-kucingnya si ibu yang ada di sana, ketemu sama mereka. Kamu mau ikut? Gak usah. Gak mau ikut. Oke, Mucha. Halo Mucha. Coba tunggu sayang. Tunggu. Coba Mucha ya, Mucha. Ini udah divaksin teman-teman minggu kemarin. Udah selesai divaksin, nanti mau di steril. Oh nggak malu, mau di steril? Oh, nggak mau di steril? Jadi di sini si ibu punya beberapa kucing yang domestik ya. Apa nak? Apa? Tuh bersih sekali. Tuh aslinya manja, cuman sama anaknya dia suka main kejar-kejaran. Ya. Apa sayang? Apa ibumu kemana? Ibumu tugas. Oh iya, itu yang Persia juga. Yang Persia itu anaknya dia juga. Tuh. Ini bapaknya, tapi anaknya ada yang Persia juga. Ya. Kalau sama anaknya agak galak. Satu-satu ya, kita review kucingnya si ibu ya. Matanya. Iya, besar. Besar sekali. Nah kan, bapaknya modelan kayak gitu, terus anaknya cantik kayak gini, Persia. Kan lucu. Oke. Oh iya, jangan, nanti dia stres. Dah. Sudah ada pipisnya belum?
Kalau ke litter box turun nggak ada pipisnya, terus dia suka jilatin. Udah sama kayak kasusnya Ciki kemarin yang susah pipis. Oh, tapi ini ada gumpal. Iya, itu namanya ibu, ada gumpalan. Oh iya, ini masih ada gumpal. Tuh. Kemarin beda di litter box, kemarin ini masih ada gumpal. Biasanya kalau ada gumpal, kalau masih ada pipis, dokter masih bisa ngasih obat. Tapi kalau misalnya sudah nggak ada sama sekali pipisan keluar, biasanya dia harus pasang kateter sama kayak Ciki. Midnight. Coba nanti kita pegang perutnya dulu. Midnight. Oh iya, agak ngeong. Tuh, ngeong, sakit ya. Ya, kita ke dokter ya. Ini paling lucu. Tuh. Soalnya kucingnya tuh betah di kandang. Bola-bola pelangi juga. Tuh. Tinggal 3 ya, lengkap sama tempat tidurnya. Ini kayak kinako ya, putih tapi dia besar. Kenapa? Itu ekornya? Kinako. Iya, oh iya, kinako putih putih polos. Kita mau ke dokter. Dokter ya. Ya, ke dokter ya. Ya, ke dokter ya. Anaknya juga mau cek ini? Iya, anaknya, saudaranya Miki. Ayo. Oke. Dokter ya. Coba gigit lagi tangan saya. Galak. Pipisnya dia tadi keluar di jalan mungkin karena stres, akhirnya pipisnya keluar. Dan setelah diperiksa sama dokter, kantong kencingnya itu agak membesar. Dokter bilang tunggu sampai 3 hari nanti dibawa lagi ke sana. Nah, sekarang pakannya disuruh ganti dulu pakai yang ordinary khusus untuk yang susah pipis. Dah. Oke. Nih. Makan ini ya. Panas. Teman-teman, jadi ini makannya sudah seperti ini.
Dah.